Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait teleskop James Webb NASA mengambil potret pilot penciptaan berbintang. Nah, kepengen tahu kan bagaimana potret pilar penciptaan berbintang tersebut? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Teleskop luar angkasa James Webb NASA telah menangkap landscape yang subur dan sangat detail, pilar penciptaan yang ikonik, tempat bintang-bintang baru terbentuk di dalam awan gas dan debu yang padat. Pilar tiga dimensi terlihat seperti formasi batuan yang megah, tetapi jauh lebih permeabel. Kolom-kolom ini terdiri dari gas dan debu antar bintang dingin yang muncul terkadang semi-transparan dalam cahaya inframerah dekat. Pemandangan baru Webb tentang pilar penciptaan yang pertama kali menjadi terkenal ketika dicitrakan oleh teleskop luar angkasa Hubble NASA pada tahun 1995. Ini akan membantu para peneliti mengubah model pembentukan bintang mereka dengan mengidentifikasi jumlah bintang yang baru terbentuk jauh lebih tepat bersama dengan jumlah gas dan debu di wilayah tersebut. Seiring waktu, mereka akan memulai membangun pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana bintang terbentuk dan keluar dari awan berdebu ini selama jutaan tahun. Bintang yang baru terbentuk adalah pencuri pemandangan dalam gambar ini dari kamera inframerah dekat Webb NIRCam. Ini adalah bola merah yang terang yang biasanya memiliki paku difraksi dan terletak di luar salah satu pilar berdebu. Ketika simpul dengan massa yang cukup terbentuk di dalam pilar gas dan debu, mereka mulai runtuh di bawah gravitasinya sendiri, perlahan memanas, dan akhirnya membentuk bintang baru. Bagaimana dengan garis bergelombang yang terlihat seperti lava di tepi beberapa pilar? Ini adalah injeksi dari bintang-bintang yang masih terbentuk di dalam gas dan debu. Bintang-bintang muda secara berkala menembakkan jet supersonik yang bertabrakan dengan awan material, seperti pilar tebal ini. Hal ini terkadang juga mengakibatkan guncangan busur yang dapat membentuk pola bergelombang seperti perahu saat bergerak di air. Cahaya merah berasal dari molekul hidrogen energik yang dihasilkan dari pancaran dan guncangan. Hal ini terlihat pada pilar kedua dan ketiga dari atas, citra NIRCam praktis berdenyut dengan aktivitasnya. Bintang-bintang muda ini diperkirakan baru berusia beberapa ratus ribu tahun. Meskipun mungkin tampak bahwa cahaya inframerah dekat telah memungkinkan Webb untuk menembus awan untuk mengungkapkan jarak kosmik yang besar di luar pilar, tidak ada galaksi dalam pandangan ini. Sebaliknya, campuran gas dan debu tembus pandang yang dikenal sebagai medium antar bintang di bagian terpadat cakram galaksi Bima Sakti menghalangi pandangan kita tentang alam semesta yang lebih dalam. Adegan ini pertama kali dicitrakan oleh Hubble pada tahun 1995 dan ditinjau kembali pada tahun 2014. Tetapi, banyak observatorium lain juga telah mengamati sejarah mendalam wilayah ini. Setiap instrumen canggih menawarkan kepada peneliti detail baru tentang wilayah ini yang praktis dipenuhi bintang. Gambar yang dipotong rapat ini terletak di dalam nebula elang yang luas yang terletak 6.500 tahun cahaya jauhnya. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait teleskop Webb NASA mengambil potret pilar penciptaan berbintang. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.